kemampuan penunjang untuk menjadi peternak yang lebih baik. Pengertian kemampuan. Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa, bisa, sanggup melakukan sesuatu. Sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan dalam menjalankan sebuah aktivitas bolo. Saat kamu berkemauan untuk menjadi peternak yang lebih baik, lebih tangguh, lebih keren, dan lebih berkualitas, kamu wajib punya kemampuan ini bolo. Nomor 1, kemampuan untuk mengapresiasi diri sendiri. Sebagai peternak, kamu harus bisa menghargai diri sendiri. Bisa bilang ke diri sendiri kalau kamu udah ngusahain secara maksimal. Pada satu momen, ada saatnya kamu kasih pujian dan reward ke diri sendiri bolo. Misal, kamu ada tanggungan kredit modal dari bank untuk usaha sapimu. Kamu target dalam seminggu harus bisa tembus angsuran untuk bulan ini. Nyatanya, satu minggu kemudian, targetmu meleset, tidak tercapai bolo. Maka, kamu harus legowo, menerima batas kemampuan maksimalmu bolo. Kemampuan mengapresiasi diri ini bakal hindarin kamu dari perasaan minder, enggak pede. Ini juga bakal bikin kamu melihat kemajuan usaha, kemajuan positif peternakmu bolo. Bikin kamu jadi peternak yang lebih kuat, nahan rasa lelah, rasa capek dari berjuang. Lalu, cara mengapresiasi diri ini gimana bolo? Simple, mulai dari biasakan bilang terima kasih ke dirimu di ujung hari bolo. Makasih badan, udah kuat jalanin perjuangan ternak hari ini. Makasih badan, udah jaga disiplin dan komitmen. Makasih badan, udah menahan rasa sakit, emosi, dan godaan buruk di pasar sapi hari ini. Apresiasi diri ini bakal memunculkan rasa sayang ke diri sendiri. Rasa sayang ke diri sendiri bisa bikin kamu sayang ke sesama peternak bolo. Hasil akhirnya, kamu bisa lebih termotivasi untuk memberikan manfaat ke banyak peternak. Nomor 2, mengkritisi diri sendiri. Sebagai peternak, ini adalah kemampuan untuk bilang salah ke dirimu sendiri. Dan kamu seharusnya bisa lebih baik lagi dalam menjalankan usaha peternakanmu bolo. Skill ini penting buat identifikasi apa saja yang belum bagus dalam peternakanmu. Bakal bantu kamu nemuin kesalahan yang wajib diperbaiki untuk menjadi peternak yang lebih baik bolo. Ini bisa bikin kamu lebih jujur, lebih blak-blakan ke diri sendiri bolo. Kemampuan untuk mengkritisi, mengakui kesalahan diri sendiri adalah salah satu sifat seorang kesatria bolo. Ini mengaku salah kalau emang tindakan peternakmu salah. Terus fokus memperbaiki kesalahan tersebut, bukan malah mencari pembenaran diri. Dan 2001 kesalahan untuk nganggep dirimu peternak yang paling benar. Cara untuk ngasih kritikan sehat ke diri sendiri mudah bolo. Biasain untuk jujur dan melihat fakta. Lihat target-target peternakanmu. Apakah semua udah selesai, terlalu lambat, atau bahkan gak ada pergerakan sama sekali. Sederhananya gini bolo. Sebagai peternak, kamu punya target nabung 500 ribu di akhir bulan. Sekarang berapa uang tabungan yang udah terkumpul? Kalau masih jauh dari 500 ribu, itu artinya masih ada yang salah kan? Nah, sebagai peternak, jujurlah ke diri sendiri tentang apa yang menyebabkan kesalahan tadi dan bagaimana cara memperbaikinya biar nggak terulang lagi bolo. Tingkat tertinggi dari kemampuan untuk mengkritisi diri adalah kemampuan untuk menertawakan diri sendiri bolo. Sebagai peternak, kalau kamu udah punya ini, udah bisa ngetawain diri sendiri karena kesalahan peternakan yang kamu buat, itu berarti kamu udah bisa naklukin egomu bolo. Kehidupan peternakmu akan terasa ringan, terasa enteng, gak bawa beban emosi berlebihan. Dan para peternak bijaksana di dunia ini, contohnya Bob Sadino, Setio Hermawan, dan Prince Sultan, adalah para peternak yang bisa mentertawakan dirinya sendiri bolo. Kesimpulannya, kalau kamu mau jadi peternak yang lebih baik, kamu wajib punya kemampuan ini bolo.
Nomor 1, kemampuan untuk mengapresiasi diri sendiri. Nomor 2, mengkritisi diri sendiri. Porsi keduanya harus pas bolo. Sebagai peternak, kalau kamu cuma bisa mengkritisi diri tanpa bisa mengapresiasi, kamu akan jadi peternak yang rendah diri, enggak pede, minder, selalu ngerasa sebagai peternak yang gagal. Sebaliknya, sebagai peternak, kalau kamu cuma bisa mengapresiasi dan enggak bisa mengkritisi, kamu akan jadi peternak yang sombong, peternak yang selalu ngerasa paling benar, padahal sedang ngelakuin banyak kesalahan fatal. So, pastikan keduanya seimbang bolo. Sekian, salam ternak, semangat bolo.